saya tuh suka sedih gitu kalau lihat YouTube membahas sesuatu yang furu, yang cabang, dua-duanya dengan ilmu, tapi kok kayak marah aja gitu ya. Nadanya itu seperti yang tidak sayang. Padahal dua-duanya Allahnya sama, Qurannya sama, Nabinya sama, rukun Islam sama, rukun iman sama. Cuman itu tuh bedanya, tentang kunut, tentang hal-hal yang. Tapi kenapa harus pakai benci-bencian ya? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati. Dua, tadi apa? Maaf hadirin. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum, sangat menginginkan. Jadi sesudah kita empati ke orang, kita lihat orang itu inginnya bagaimana. Tidak cukup hanya, aduh kasihan. Tidak cukup itu awal, tapi ada keinginan. Lihat orang-orang yang belum beriman gitu kepada Allah, duh kasihan kalau dia sampai meninggal tidak beriman, apa yang terjadi di akhir hayatnya, di kuburnya. Aduh, saya ingin dia dapat hidayah, ingin dia bisa mengenal Allah, bisa bersujud kepada Allah. Kalau lihat orang yang belum kenal Islam gitu ya, duh padahal dia segitu baik ke hewan, tapi dia belum kenal Allah. Gimana nanti di akhirat? Apa yang bisa saya lakukan agar dia bisa jadi beriman? Masya Allah hadirin. Allah tahu itu hati kita. Allah tahu kita kasihan ke orang lain. Saya jadi Islam dengan hidayah taufik Allah. Saya bisa begini. Pasti hanya satu penyebabnya, min fadli rabbik, hanya dengan karunia Allah. Tapi yang lain banyak yang belum. Apa yang bisa saya lakukan? Itu lahir di sana, orang tuanya tidak kenal Islam, bahkan mereka dapat informasi Islam yang salah, contoh yang salah, mereka dijejali. Kasihan, udah lahir dari keluarga tidak kenal Islam, bukan Islam, dapat informasi yang salah tentang Islam, sehingga salah memahami Islam, kita mau marah. Gimana kalau kita yang dalam posisi seperti itu, benar? Makanya itu ada seorang dari Malaysia ini, sahabatan, remaja sahabatan, Islam, satu tidak Islam, belum Islam. Sampai suatu saat bekerjalah di luar negeri, di Amerika, dapat hidayah di sana. Pulang lagi ke Malaysia, ternyata kita sahabatannya tidak asli katanya. Bagaimana engkau mengatakan itu? Saya makan di rumahmu, engkau makan di rumahku, kita selalu bermain bersama. Ini kata yang Islam mu'alaf itu. Iya, tapi engkau hanya mikirkan dunia, tidak memikirkan saya bekal selamat atau tidak di akhirat. Hanya memikirkan persahabatan di dunia, apa artinya? Untung saya dapat hidayah. Dapat hidayahnya bukan di Malaysia, dapat hidayahnya di Amerika. Bersahabat itu tolong bantu saya bisa selamat sampai di akhirat. Makanya hadirin, kalau lihat hamba Allah yang belum mengenal Islam, bahkan yang berkata tidak baik tentang Islam, jangan dulu cepat-cepat marah. Mereka tahu apa, kita melakukan apa. Hanya marah cocok dong dengan informasi. Ya katanya Islam tuh gampang marah, galak. Pas kita galak lagi. Masih ingat cerita bule di sweeping? Ingat tidak? Ayo siapa yang ingat? Ingat ya, ceritakan. Ah, supaya efisien.
ini mengulang ya, hanya sebuah kisah cerita. Suatu saat ada masalah dengan bule, disweeping lah orang bule. Orang bule nanya, kenapa? Why you sweeping me? Misal ya ini. Kenapa saya disweeping? Ah, because you are bule. What's wrong? Apa yang salah? Saya tidak pesan jadi bule. Ini bukan keinginan saya bule. But you are, disebutlah negara barat. Saya juga tidak pesan lahir di sana. Ini bukan pilihan saya. What you are, kamu non muslim. Saya tidak pesan lahir dari keluarga tidak Islam. Saya tidak tahu tentang Islam. Yang saya dengar Islam itu galak, radikal dan sebagainya. Lah sekarang kenyataan saya ujuk-ujuk ditangkap. Awas loh, saya laporkan ke Allah Subhanahu wa taala. Rupanya mu'alafan. Saudara bisanya marah bukan memberi contoh. Saya ini udah enggak tahu Islam, dapat informasi yang salah tentang Islam, bukannya ditolong. Dari tidak tahu jadi tahu, dari belum paham jadi paham, dari salah menjadi benar pemahaman, ini malah dimarahin, dimusuhin, dikerasin. Ah, saya khawatir malah kita nanti dituntut oleh Allah di akhirat. Ya, kita kan begini dengan hidayah Allah, kita diberikan amanah membantu hamba Allah lainnya. Bukannya sibuk marah-marah, kecuali memang ada yang harus dimarah, yang memang berbuat keji, yang memang sikap adilnya adalah mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan aturan, ya, aturan yang berlaku di negara mana. Tetapi intinya adalah Rasulullah itu awalnya sendirian Islamnya. Dan beliau setiap hari berusaha keras menjadi bukti indahnya Islam. Setiap hari beliau dengan kasih sayang menyampaikan indahnya Islam. Setiap hari beliau dengan segala daya upaya membantu orang lain bisa paham Islam. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan ribuan tahun, ribuan kilometer tembus, kita dapat hidayah. Pertanyaannya adalah seberapa banyak kita berusaha menjadi contoh indahnya Islam, seberapa banyak kita membantu orang lain memahami indahnya Islam, dan satu lagi, seberapa banyak kita mendoakan orang lain dapat hidayah Islam. Jawab, kita mau boro-boro gitu ya, teman dekat aja disebelin itu, yang di sebelah masjid gara-gara nginjek sajadah kita ditoker itu hadirin. Jumatan juga kita enggak ada cerita tuh, nanya kiri kanan betem aja gitu, satu jam enggak ada menyapa, boro-boro ingin nolong orang lain, yang sebelah aja disebelin oleh kita gara-gara tangannya beda, kita di sini, dia di sana, apaan gini-gini, padahal dua-duanya ada ilmunya, beda dikit ngambek, mendengar usul, nggak sah lu, dia macam udah gini langsung nunjuk dia, lebih nggak sah lagi. Hadirin sekalian, kenapa kita sering bertengkar? Tahu penyebabnya? Kulang katih tayang. Mengerti? Kita tuh mudah cebel sama saudara sendiri. Aduh, saya tuh suka sedih gitu kalau lihat YouTube membahas sesuatu yang furu, yang cabang. Dua-duanya dengan ilmu. Tapi kok kayak marah aja gitu ya, nadanya itu seperti yang tidak sayang,
Padahal dua-duanya Allahnya sama, Qurannya sama, Nabinya sama, rukun Islam sama, rukun iman sama. Cuman itu tuh bedanya tentang kunut, tentang hal-hal yang. Tapi kenapa harus pakai benci-bencian? Ya, yang punya sorganya juga Allah, yang menentukan diterimanya amal juga Allah. Jangan-jangan walaupun dalilnya merasa benar, tapi tidak ada kasih sayang, nggak dapat kasih sayang dari Allah. Makanya hadirin, kita ingin orang yang belum punya iman jadi beriman, ingin orang yang belum tahu jadi tahu. Jadi posisi kita tuh jangan di atas, tapi di sini nih membantu. Sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin satu kaum itu pelayan, membantu, membantu yang belum tahu jadi tahu, membantu yang lupa jadi ingat, membantu yang lalai jadi semangat, membantu yang tergelincir bisa bangkit kembali, membantu yang sudah berkubang dosa supaya dia bisa tobat. Jangan ada di hati kita tuh puas lihat orang lain hina, celaka, mau apa kan? Itu kan setan yang puas lihat orang lain celaka, benar? Ini aku pernah baca ada dalam artikel obrolan seorang ulama, kalau tidak salah di Mesir ya, mengomentari yang meledakkan dirinya di bar. Tanya, kenapa dia supaya orang itu bisa binasa, supaya apa? Supaya cepat masuk neraka. Wah, kalau gitu sama dong dengan rencana iblis ya. Supaya orang cepat binasa, cepat masuk neraka. Padahal Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu hadir membawa rahmat. Ingin orang lain selamat, bukan ingin cepat-cepat orang celaka masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nih ilustrasi. Tapi saya kurang suka dengan ilustrasi ini. Cuma ilustrasi saja ya. Misalkan anak bapak, saya gak nyebut anak saya ya, anak seseorang yang hadir di sini ya. Misal anak panjenengan diculik, apa yang mau dilakukan? Marah ke anak? Rasain loh diculik atau ditolong? Jawab hadirin, saya sudah tahu jawabannya. Dibela-belain kan? Nah, orang yang tergelincir, yang berbuat dosa, maksiat itu sebetulnya diculik oleh tipu daya setan. Sehingga dia tidak kenal ke Allah, dia berbuat maksiat, mengingkari Allah. Nah, kita mau sebel. Tugas kita tuh membantu lepas dari penculikan itu. Rasulullah kalau tidak berdakwah, itu udah pada ngaco, musyrikin, sok rasain neraka. Enggak kan? Coba kalau Rasulullah, ini menyembah togut, menyembah Lata wal Uzza, neraka rasain. Enggak begitu hadirin. Benarkah hadirin? Ayo. Lihat orang yang dililit utang, aduh. Ingin, perih melihat dia, dan ingin dia tidak punya utang. Lihat orang yang belum dapat ya, belum mengenal jalan, duh, lihat preman pinggir jalan pakai tato begini, mereka tuh ingin bahagia pak, ingin bahagia, makanya pakai di sini ya, sini ini, itu teh ingin keren. Cuma informasi yang didapatkannya salah. Nah, kita dengan izin Allah dapat pertolongan begini, harusnya kita ingin yang teman-teman juga, saudara kita juga bisa selamat.
Ya nanti kalau lihat seseorang misalkan di jalan, pang dan sebagainya, bayangkan ibu bapaknya. Duh, ibu bapaknya pasti sangat menginginkan ya, anak yang baik, soleh, berbakti. Itu dirasa-rasakan. Dan dia juga pasti ingin bahagia, ingin mulia, cuman belum dapat caranya. Terus tanya ke diri, terus apa yang kita lakukan? Tahu, minimal doa. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, anak ini adalah hambamu. Engkau tahu jerih payah ibunya. Ya Allah, beri hidayah. Engkau beri hidayah kepada hamba. Mudah pula bagimu memberi hidayah kepadanya. Dia pun makhluk ciptaanmu ya Allah, hambamu. Allah tahu tuh hati kita perih melihat dia ingat ke ibunya. Allah tahu itu, tahu persis. Dan Allah mendengar doa kita. Berapa banyak itu yang wajahnya penuh tato dan sekarang dapat hidayah. Benar? Maaf ya, berapa banyak dulu artis yang sebelumnya ya belum mengenal Islam dan sekarang berjilbab rapi dan berdakwah. Padahal dulunya ya gak usah dibayangkan ya. Nanti saya ikut dosa. Karena saya ngebayangkan. Mungkin ada yang lagi nonton, astagfirullahaladzim ya Allah, tolonglah dia. Sambil nonton, sambil ngedoakan. Oh iya. Ada yang pernah ngedoakan Pak Jokowi belum? Diam-diam. Berat loh hadirin jadi presiden itu. Tidak gampang itu. Ngurus Darut Tauhid aja dengan rakyat berapa ribu. Pening ini. Dengan negara beberapa pulau begini. Apalagi 270 juta. Tapi ini gitu, ini saya gak milih ini. Ya kalau dulu gak milih mah udah takdirnya jadi. Mending doakan kebaikan. Daripada protes weh, terus salah terus. Bicara politik bukan. Udah takdirnya itu jadi presiden kita. Ya apa yang dilakukan? Mending doa. Dan tidak usah diposting. Karena jadi kurang mustajab. Diam-diam. Doakan. Hadirin sekalian, harus ada keinginan orang lain jadi tambah iman, tambah selamat, tambah bahagia. Enak. Baru mikirnya aja udah enak hadirin.